Untuk vlog kali ini, saya berkesempatan untuk singgah ke Kelis Castle yang terletak di Batu Gajah Perak, iaitu bangunan ataupun istana yang sangat terkenal dalam penggambaran filem Munafik 2 dan juga Anna and the King. Okay, jom kita tengok keadaan dalam dia. Setiap yang zahir ada batinnya. Orang yang masih berpegang pada syariat tidak akan faham dengan matlamat sebenar ajaranku. Mereka tuduh kita rosakkan agama kerana menolak hukum Islam dan hukum syarak. Sesungguhnya mereka orang yang sesat, jauh dari petunjuk. Kita adalah golongan yang terpilih, bakal mendapat kemenangan yang besar di akhir. Okey, Kelis Castle ni dia ada 4 tingkat keseluruhannya, iaitu ground floor, first floor, second floor dan juga tingkat atas sekali, third floor, dengan jumlah keseluruhan bilik ada 14 buah bilik kesemuanya. So, kita masuk di bahagian di mana tempat shooting filem Munafik 2. So, filem Munafik 2 tu memang diorang buat dekat sini waktu malam. Saya cuba nak masuk malam tapi dah pergi ke kaunter, diorang cakap dah tak buat night tourism. So, kita masuklah siang. Okey, istana ni ataupun Kelis Castle ni juga dikenali sebagai rumah Kelas ataupun Kelas House. Kalau nak tahu batu bata dia ni, sebenarnya dilekat menggunakan bancuhan campuran putih telur itik, pasir, kapur, gula merah dan madu. So tak ada besi dan paku digunakan. Kalau untuk bahagian luar ni, kita nampak ada rangka besi. Itu sebenarnya dipasang kemudian oleh pihak berwajib lah untuk elak daripada struktur tu jatuh. Ni dia orang pasang rangka besi ni. Ialah sebab bangunan dah lama kan, so takut dia rebah macam tu je. So diorang pasanglah rangka ni untuk support. Salah.
Okey, kita jalan dekat bahagian depan ni pula. Kalau ikut info, bahagian sini ataupun kawasan ni adalah bahagian dapur dan juga rumah pekerja dia. So kita tengok dah. Tak ada bumbung. Ni dapur dia, bahagian dapur. Bangunan ni sebenarnya dia diilhamkan ikut reka bentuk Istana Mongol di Agra, India. Okey, dia punya jubin dinding tu semuanya diimport dari Itali. So seni reka dia, dia banyak ikut dari India lah. Ni kawasan penggambaran filem Munafik tu, kat kawasan ni lah. Okey, nama pemilik istana ni adalah William Kelly Smith. Dan dia berkahwin, ada dua anak, seorang anak perempuan yang bernama Helen yang tiba-tiba hilang, tak tahu pergi ke mana. Dan juga seorang lagi anak lelaki dia, Anthony. So Anthony ni dia terbunuh. Okey, sebelah daripada main hall ni tadi ada tempat sembahyang ataupun bilik sembahyang dia. Semua orang sembahyang dekat sini. So sebenarnya macam-macam cerita misteri yang berlaku dekat Kelly's Castle ni. Salah satunya ada yang cakap nampak kelibat Helen ataupun anak Kelly's ni. Ada yang nampak kelibat perempuan ataupun bekas isteri Kelly's ni. Tapi sebenarnya bekas isteri dia balik ke London selepas anak dia semua hilang. Dan juga ada yang seorang tu mati. Okey, yang ni main hall yang tadi tu. Sebelah sana tadi ramai orang. So kita tengok dekat sebelah sini lah. So barang-barang ni semua diletakkan, termasuk kipas dengan lampu tu lah, diletakkan sebagai perhiasan oleh pengurusan Kelly's Castle ni. So jom kita jalan ke tempat lain pula. Okay, so yang ni kita sampai ke bilik linen. Semua kain-kain yang dari Dobby memang diletakkan dekat dalam bilik ni. Memang agak luas biliknya dan sangat gelap.
banyak orang dekat sini. So kita naik atas dulu. Kejap lagi baru kita turun. Naik atas dulu. Semput. Naik juga nak naik. Okey, ini adalah ruang lift ataupun lift shaft. Kalau lift ni ada, memang jadi lift pertama di Malaya lah. Tapi rancangan tu tak dapat diteruskan disebabkan William meninggal akibat pneumonia di Lisbon. So lift tu tak dapat dibawa ke sini. Okey, sebenarnya saya berada di tingkat 2. Okey, dekat tingkat 2 dan 3 sebenarnya ada satu bilik sahaja. Dan juga ruang yang lapang ni. So, boleh tengok view dekat sini. Memang agak cantik lah. Sebenarnya ada satu terowong rahsia tapi mungkin dah ditutup ke apa, kita tak tahulah. Terowong tu dia terus ke kuil sebelah ni. Sebelah ni ada kuil sebenarnya. Okey, di tingkat 2 dan juga tingkat 3 masing-masing ada satu bilik. Bilik tetamu. Dia tak sama dengan yang dekat bawah-bawah tu. Bawah tu banyak bilik. So kita naik atas. Ni lagi satu bilik tetamu. Kalau naik atas lagi, memang itu dah satu ruang lapang lah. So itu untuk kita view scenery ataupun view pemandangan sekeliling. Atas tu tak ada apa dah. Ni mungkin bilik air kot. Okay. Ini view dekat dalam bilik tamu, guest room. Ruang dia sangat luas. Sama macam dekat tingkat 2 tadilah.
Okay, jom naik rooftop. Rooftop tu tak ada apa sebenarnya. Dia tempat lapang saja. Ramai orang buat photoshoot dekat atas tu. Okay, sebenarnya dekat bawah tu, tingkat 2 tu cadangan untuk buat padang tenis. Tapi tak sempat siap. Kalau tak silap saya info dia lah. Sure, tak ada apa tu, kita turun bawah balik lah. Pergi masuk dalam bilik lain. Okay, ini first floor yang tadi ramai orang, so kurang orang bolehlah kita jalan. Balkoni Serambi Berhantu, dekat sini lah ada kisah yang mengatakan pernah nampak seorang lelaki berdiri termenung dekat luar tingkap. Ada nampak macam perempuan berjalan-jalan dekat balkoni. Sebab itulah dinamakan balkoni berhantu. So kat sini ada banyak bilik. Kita masuk satu-satulah bilik dia. Boleh pening juga jalan dalam ni. Boleh sesat ni.
tangga spiral. Tangga ni dikatakan connected ataupun berhubung dengan bilik gelap. So kita try turun tengok betul ke tak. Macam tangga dia. Okey, tangga daripada tingkat satu tadi tu, dia sebenarnya terus keluar. Bila nak masuk, terus masuk ke dining hall dekat ground floor tadi tu, yang dekat dengan bilik utama, bukan bilik utama, dekat dengan main hall tadi tu, yang ada kerusi kipas tu. So dia sambung dekat sini. Kita jalan lagi dari tingkat satu terus turun ke bawah. Ni apa ni? Bilik serbaguna. Okey, bilik serbaguna. Dia kecil sikit daripada bilik-bilik lain. Sebenarnya bilik dia bersambung-sambung tau. Dari satu bilik ke satu bilik dia banyak sangat sambung-sambung. Ha, ni bilik bacaan. So sebelah dining hall tu bilik bacaan. Belakang dining hall tu bilik serbaguna. Ni yang main hall tadi tu. Ni kira macam tempat istirahat. Kita pergi tempat lain pula. Nampak dia bersambung-sambung dari satu bilik ke satu bilik. Okey, ni lagi satu spiral staircase. Tangga spiral. Ini yang dekat ground floor. Tadi tu satu dekat tingkat satu. Yang ini dekat ground floor. So kita turun tengok. Yang ni memang gelap. Sangat gelap.
Okey, yang ni ruangan dia agak tersorok sikit. Dia ke bawah. So kita ni atas. Okey, ini rumah pengawal dan juga sebelah tu dia bangsal kuda untuk Kelly's Castle ni lah. So, tengok atas dia. Guardhouse dia. Sebelah sana tu ada rumah kosong, tak boleh masuk. Okey, jalan depan sikit. Okey, ini dalam dia. Boleh tahan jugalah luas dia. Tapi tak ada apa kosong kat dalam ni. Ini lagi satu. Mungkin yang ni bangsal kuda dia. Yang sebelah tadi tu rumah pengawal dia. Okay, jom naik atas balik. Ikut spiral staircase ni. Okey, ini adalah bilik anak perempuan Kelly's, iaitu Helen.
banyak cerita pasal bilik ni, di mana kebanyakan orang melihat roh Helen dekat bilik ni. So diorang kata nampak macam budak perempuan, rambut kerinting, memakai blouse putih dekat dalam. Tapi Helen ni sebenarnya dia hilang, tak tahu ke mana. Ground floor keluar tu, tapi diorang tak bagi bunyi tangga, maybe sebab terlampau sempit ni, bahaya. So jalan ni dia bersambung terus ke bilik adik dia Anthony, bilik lelaki, bilik anak lelaki. So Anthony ni meninggal ketika Perang Dunia Kedua, dan setiap bilik ni sebenarnya ada bilik air. Bilik air dia. Ini kita dekat tingkat satu yang balkoni berhantu tu. Sebab tadi ramai orang, kita tak masuk setiap satu bilik. So kita masuklah. Adalah bilik tetamu. So ni sebelah dengan bilik Anthony tadi, tapi dia tak bersambung dengan bilik anak lelaki dan juga anak perempuan Kelis tadi. So yang ni dia tak asing sikit. Tapi memang luas kat dalam dia. Ada tangga. Dekat bilik ni pun ada tangga. Banyak betul tangga. So kita try turun lah. Tengok bila keluar ikut mana. Okay, ini bahagian belakang Kelis tadi. So kita turun. Ni dekat bangsa kuda tu. Okay, so dah tak ada apa-apa. Kita dah masuk boleh katakan ke 10 bilik dekat sini. So jom kita balik. Dah di sana.